Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan topik yang berkaitan dengan buli cyber dalam kalangan pelajar. Penggunaan internet telah menjadi satu keperluan dan gaya hidup baru bagi kebanyakan masyarakat di dunia, khususnya di Malaysia. Berhadapan dengan perkembangan teknologi tersebut, satu isu yang muncul khususnya dalam kalangan remaja ialah wujudnya isu buli cyber. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk ini, sebaiknya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan buli cyber. Buli cyber didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi berasaskan teknologi termasuk telefon selular, email, mesej segera dan jaringan sosial yang bertujuan menimbulkan gangguan terhadap individu melalui mesej atau ekspresi secara dalam talian. Terdapat pelbagai jenis buli cyber, antaranya ialah gangguan berterusan, pemalsuan maklumat fakta, foto atau video, provokasi, penyebaran gambar tidak senonoh, ugutan dan grooming, penghendapan cyber, pemerdayaan dan tipu helah, serta penyamaran pemalsuan akaun media sosial serta kecurian identiti. Faktor-faktor berlakunya buli cyber. Pertama ialah pengaruh kata-kata kesat. Memang tidak dinafikan bahawa zaman sekarang anak-anak muda, terutama sekali remaja, mudah sangat terdorong dan terpengaruh dengan penggunaan kata-kata kesat dalam perbualan harian. Ketidaksantunan dalam berbual menurun kesakitan hati individu yang mendengarnya, menurut Karl Pepper 2008. Terdapat satu kajian, 5 daripada 10 orang remaja yang ditemu bual tidak terasa singgung dengan kata-kata kesat yang diajukan kepadanya. Sebagai bukti, di sini kita dapat lihat bahawa penggunaan kata-kata kesat dan berbau negatif mendahului carta dengan 75%, diikuti dengan perkara-perkara negatif yang lain. Personality. Safiq Mukhlis 2019 memperoleh maklumat daripada dua sampel bernama Umi dan Syida bahawa mereka terjebak dalam gejala ini disebabkan penyakit hati seperti tidak puas hati dan dengki. Gejala ini iaitu buli cyber berisiko wujudnya persahabatan negatif dalam kalangan murid. Ketiga, penyalahgunaan platform media. Kebebasan dunia maya mampu mengundang gejala negatif dan penyalahgunaannya seperti buli cyber. Menurut Nani Pratiwi dan Nola Pritanova 2017 menjelaskan bahawa literasi digital yang buruk oleh para remaja dalam memaknai media sosial mampu mengundang gejala yang tidak sihat. Jika kita lihat pada graf ini, Instagram mencatatkan peratusan tertinggi berlakunya gejala buli cyber dalam kalangan netizen, diikuti dengan Facebook, Snapchat, WhatsApp, YouTube dan juga Twitter. Faktor seterusnya ialah kekurangan didikan dan pantauan daripada ibu bapa. Penggunaan gadget secara meluas boleh mengakibatkan renggangnya hubungan sosial, terutama sekali dalam institusi keluarga. Dan kekurangan pemantauan ibu bapa menyebabkan suasana ketidakcaknaan antara satu sama lain dan berkemungkinan besar kelalaian terhadap pelajaran berlaku dalam kalangan anak-anak. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga tidak asing dalam menyumbang faktor-faktor berlakunya buli cyber. Menurut Porhala 2008 dalam Kowi et al. 2013, menyatakan bahawa kebanyakan individu yang dibuli tidak memiliki sedikit pun rakan sebaya, di samping tidak mempunyai perasaan untuk memiliki rakan. Jika gejala ini berlaku dengan lebih teruk lagi, seseorang individu yang dibuli mampu mengalami kemurungan atau lebih teruk lagi, bunuh diri. Impak atau kesan buli cyber kepada pelajar. Merujuk kepada Cik Awang S dan Alavi K 2019, dapat disimpulkan dan dibahagikan kepada tiga kategori.
Kesan buli cyber kepada emosi adalah seperti berikut. Mangsa akan mengalami kesedihan yang teramat serta tekanan perasaan dan hilang keyakinan diri. Hal ini kerana mangsa berasa kecewa dan marah yang tidak menentu. Lalu mangsa mengurungkan diri mangsa dalam bilik dan tidak mahu keluar kerana mangsa malu untuk menjalankan aktiviti sosial kemasyarakatan. Ada pula kesan dari segi fizikal, keadaan fizikal mangsa akan menjadi semakin susut kerana mengalami gangguan tidur dan juga hilang selera makan. Hal ini juga menyebabkan pembelajaran mangsa terjejas kerana tidak mahu keluar dari bilik disebabkan malu untuk bertemu dengan orang. Dan yang ketiga, kesan terhadap psikologi mangsa, mangsa akan mengalami masalah anxiety, depression dan insomnia. Perkara ini amat membimbangkan kerana mangsa akan mendapat masalah kemurungan yang serius sehingga menyebabkan hilang selera makan, rendah diri dalam semua aspek serta berfikiran negatif terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, berfikiran untuk membunuh diri dan sebagainya. Solusi buli cyber dalam kalangan pelajar melibatkan beberapa pihak. Yang pertama, ibu bapa. Ibu bapa perlu memantau aktiviti anak-anak dengan perlakuan mereka. Ibu bapa perlu menerapkan sifat mahmudah dalam diri anak-anak. Ibu bapa pastinya sedia maklum perubahan demi perubahan yang dialami oleh anak. Seterusnya adalah peranan komuniti. Kesedaran dan kecanaan masyarakat mengenai implikasi cyberbully perlu diketengahkan melalui kempen kesedaran oleh pihak berwajib. Masyarakat juga perlu mengamalkan penggunaan perkataan dan bahasa yang murni ketika berinteraksi di media sosial kerana bahasa dan etika yang betul memainkan peranan penting dalam amalan berkomunikasi dalam talian. Seterusnya, peranan sekolah atau universiti. Di setiap sekolah, adanya unit kaunseling. Unit kaunseling boleh menggunakan kaedah teori psikososial dalam menangani masalah buli cyber dalam kalangan pelajar. Terdapat 5 peringkat yang boleh digunakan bagi menangani masalah ini. Yang pertama, peringkat kepercayaan. Pada peringkat ini, guru perlu mendapatkan kepercayaan daripada pelajar. Yang kedua, peringkat autonomi. Pada peringkat ini, guru tidak perlu menghukum pelajar kerana ia akan bawa kepada pengurangan rasa autonomi dan menimbulkan keraguan. Dan peringkat yang ketiga, inisiatif. Pada peringkat ini, ujian harus diberi kepada pelajar yang menunjukkan inisiatif untuk mencuba kemahiran baru. Pada peringkat yang keempat, industri ataupun pencapaian. Ketika ini, guru perlu memberikan penghargaan pada kejayaan yang sudah dicapai oleh pelajar. Setelah selesai 4 peringkat ini, guru perlu melakukan beberapa program berkaitan dengan kaunseling yang boleh menarik minat pelajar untuk datang berjumpa kaunseling apabila menghadapi sebarang masalah. Seterusnya, peranan kerajaan. Kerajaan perlu mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, MCMC, perlu diperkasakan agar keselamatan cyber negara dan rakyatnya terjamin daripada kejayaan buli cyber. Bukan hanya daripada kalangan pelajar, malah daripada kalangan rakyat Malaysia. Dalam membina hubungan sosial yang sihat bagi membendung isu buli ini, kita boleh atasi dengan ibu bapa memainkan peranan utama dalam hal ini. Hal ini kerana anak-anak berada di rumah lebih lama berbanding di sekolah. Jadi, ibu bapa perlu memberikan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Bergaul dengan orang yang soleh juga antara kaedah bagi membina hubungan sosial yang sihat untuk membendung masalah isu buli. Manusia itu secara semula jadi bersifat meniru dan jika seseorang itu bergaul dengan seseorang yang baik, dalam tempoh tertentu, dia juga pasti akan menerima kebaikan daripada orang yang digaulinya secara tidak sedar, membuatkan individu itu mempelajari sesuatu daripadanya. Akhir sekali, rakan sebaya yang baik antara faktor mendukung membina hubungan sosial yang sihat. Hal ini kerana remaja melalui transisi daripada interaksi sosial dalam keluarga kepada peranan dan kedudukan sebagai orang dewasa. Mereka, iaitu rakan sebaya, adalah golongan yang paling hampir dalam kehidupan remaja sendiri dan harus diberi pertimbangan yang sewajarnya.